Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family ya. Pagi hari ini alhamdulillah saya bisa hadir kembali di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Menyapa seluruh subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family dimanapun berada. Sebelum video saya lanjutkan, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum ya untuk teman-teman semuanya, dan saya doakan semoga teman-teman semuanya dimanapun berada dimudahkan segala urusannya, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Dan untuk hari ini ya sudah mendarat bis ALS Nopin 311 dengan cincu Pak Balap ini ya. Langsung bersih-bersih kalau Pak Balap sampai boleh tuh teman-teman. Dan untuk hari ini yang akan berangkat menuju Kota Medan bis ALS Nopin 220 dengan cincu Bang Sawal ya. Pak Balap, besok kan nggak anu toh, apa di belakang Pak Balap kan nggak ada, itu mau Pak Balap mundur atau tetap berangkat besok? Tetap berangkat besok. Gitu ya. Lihat situasi. Karena apa, di belakang Pak Balap itu ALS 227 ya, yang kemarin diinfokan Pak Ketua trouble di daerah Sidempuan katanya. Tapi kok ada Bang Haryono katanya nyari kok nggak jumpa. Jadi trouble-nya di mana? Belum tahu ya, belum terpantau. Singgah di pohon kelapa. Oh iya, Pak. Gara-gara hujan. Di daerah mana Pak Balap trouble-nya Pak Balap? Aku nggak tahu. Di depannya kok ya masalahnya ya? Iya. Belakang. Iya. Dan di belakang ALS 227 nanti akan tiba bis ALS Nopin 270 ya, tapi masih besok lusa. Besok pagi berarti hanya 311 saja yang di pool ALS ya. Persiapan kru dari ALS 220 ya untuk perjalanan hari ini. Dan Bang Adek dan Bang Kentung juga sudah bersiap untuk reparasi ALS 311. Loh, lampunya kok nggak ada ini ya. Info dari Bang Adek, lampunya dicopot oleh Mas Agung Audio ya untuk diservis karena lampunya mati. Kehujanan Bang, padahal udah dicuci tapi kehujanan. Jadi glowing lagi. Masalah perawatan Bang Sawal ya, nggak perlu diragukan lagi, juaranya kalau pesat perawatan unit itu Bang Sawal itu ya.
ruang mesin aja dilap-lap. Aman, Bang? Wah, selalu bersih kalau Bang Sawal. Perawatannya jos pokoknya. Nggak mau ada yang nempel debu. Oh iya teman-teman, ini tadi ada penumpang dadaan ya teman-teman ya, yang singgah ke sini. Nah, tadi tanya sama Pak Ketua, yang berangkat yang mana katanya kan. Dibilang yang berangkat 220, beliau langsung ngecek masuk dan alhamdulillah langsung deal. Ya baik Pak, saya berangkat sekarang aja kalau gitu. Saya mau pulang berkemas katanya. Jadi lihat armadanya langsung tertarik penumpang tersebut. Dan alhamdulillah jadi berangkat bareng ALS 220 hari ini. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri untuk video siang hari ini dari kawasan Pulkis ALS Yogyakarta. Doa terbaik untuk semuanya, tetap semangat, jangan lupa sholat. Berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.